Tim Macan Kemayoran dipastikan akan mendatangkan pemain baru lagi pada putaran kedua Liga 1 ini. Pemain berposisi penyerang menjadi incaran utama skuad asuhan Thomas Doll. Kabarnya, Thomas Doll juga sudah menyiapkan beberapa nama untuk didatangkan Persija. Banyak yang berharap Persija mendatangkan penyerang Arema FC, Gustavo Almeida. Pemain asal Brasil itu memang berhasil memikat hati Jackmania karena membobol gawang Persija dua kali di Stadion Patriot Bekasi. Kemungkinan besar Thomas Doll juga memiliki minat kepada Gustavo. Pasalnya Gustavo memiliki gaya bermain yang sesuai dengan kriteria Thomas Doll. Nantinya tak hanya satu pemain, kabarnya Persija akan mendatangkan dua striker baru,